Iblis gepegah langit hitam. Ketika Allah pernah gepegah bab malaikat, Iblis ni dari kalangan malaikat pada awalnya. Gepegah oleh Allah bab malaikat, ni entut lun akan lun cipta manusia dan na akan na salah siro dari kalangan malaikat yang hantim sujud wate lun perintah sujud. Karena Iblis merasa dirinya benar dan dianggap yang dimaksud oleh Allah ini orang lain kan ke Iblis. Ketika perintah sujud oleh Nabi Adam, un li Allah ke Nabi Adam, para malaikat bergegas ke sujud agar beruh gotnya dalam orang yang nak cerita oleh Allah nafiro yang hantim sujud. Oleh Iblis karena merasa diri benar, ini kan bergegas di sujud. Isente orang lain iluh so yang dimaksud oleh Allah ya. Iluh kiri, iluh kanan, iluh ke, iluh wi, liket. Ikalan hana agam zira orang yang hana sujud kecuali yang keji hana. Jadi kan haji abih watai sibuk karena menganggap diri benar, fikir gop salah sehingga haba Allah ni fikir je kurun lain kan keji. Yang adalah salah sebab penyebab murka Allah.